Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, manapun kalian berada, selamat siang semuanya. Selamat jumpa kembali bersama Bang Min di channel YouTube Update Leslar. Update-update seputar Leslar, khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar lovers, bagi kalian semua yang bersama bergabung serta menonton channel ini. Seperti biasa, berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terhangat, teraktual, terupdate terbaru seputar Lesti Kejora, Rizky Billar, Abangel, Abang Mimin juga tentunya. Dan baik para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, kita lihat dulu unggahan yang pertama para sahabat ya. Ini unggahan dari story-nya Papa B ya para sahabat ya, yang mana di sini kita lihat ada sebuah unggahan dari Papa B ya. Kita lihat di sini ada yang komentar nih, apa nih sih, udah yuk, aku sedih banget kalau ingat itu, bahkan sampai sekarang pun masih sering nangis, ternyata media sejahat itu, katanya itu ya. Ya begitulah mbak, media bisa mengangkat seseorang dan bisa pula menjatuhkan. Mohon doa, doakan saya dan istri bisa terus memperbaiki diri. Tapi memang saat itu sadis sih, the real pembunuhan karakter, hehehe. Ya tapi mudah-mudahan kapanpun ketika saya meninggalkan dunia yang fana ini nanti, saya mampu meninggalkan kesan yang baik dengan mencoba untuk terus berbuat baik dari mulai saat ini dan hingga waktu saya nanti telah habis, katanya ya. Aduh, masya Allah banget. Ini kalau tidak salah di ada yang komentar ini sebuah video yang mana saat Rizky Billar mempromosikan biliar, di situ ada yang komentar apa nggak trauma katanya. Astagfirullahaladzim, masih gitu ya, masih diingat sama orang tersebut masalah yang kemarin, masih diulik-ulik terus. Ya ampun, susah maju itu orang, ngeri banget ya. Dan itulah tadi, memang media ini memang sangat luar biasa ya. Jujur Abang Min juga ikut terbawa arus pada saat itu, percaya dengan media, percaya dengan orang-orang terdekat yang mana waktu itu orang-orang LA. Ternyata semua itu hanya fitnah belaka. Memang kejam, ngeri ya. Masya Allah pokoknya ya. Kemudian selanjutnya kita lihat ini ada unggahan. Ini tadi Papa B, masya Allah banget, terlelap tidur di pinggulnya sang istri sepertinya ya. Masya Allah, kasihan, capek ngejar Arsi, Lesti Kejora. Bangunnya jadi kesiangan, Jak. Bangun, Jak. Cepetan cari Arsi. Ada Teti Nurjana juga nih, semangat lagi dong nonton AMK-nya, kok ratingnya turun drastis. Wah, iya, para sahabatnya digaskan lagi yuk, biar naik ke pucuk. Ada komentar nih. Udah bosen alurnya, nggak jelas dari awal juga. Rating berapa bun? Jamnya berubah-ubah, nggak ada pemberitahuan, banyak yang ketinggalan Sabtu Minggu. Iya benar, memang ya itulah tadi para sahabat ya. Memang banyak sekali sih yang ngasih komentar, ngasih masukan. Cuman kita juga nggak ngerti, terutama jam tayang. Kok bisa berubah-ubah gitu para sahabat ya? Nggak di pas jam tepat gitu kan, di saat kita tepat nontonnya. Ini banyak yang ketinggalan, mungkin ya nggak masuk hitungan ya ujung-ujungnya. Aduh. Kemudian juga di sini hari Sabtu rata-rata pada ketinggalan hampir 30 menit, majunya kebangetan dan nggak ada yang promoin kalau jamnya maju, katanya tuh. Dipromoin juga percuma, kita promoin di YouTube, YouTube-nya yang dibanned sama RCTI. Jadi ya itu tadi, mungkin ya banyak yang hati-hati sekarang ya. Sebenarnya kalau misalnya tidak dibanned sama RCTI, ya pasti akun-akun YouTube banyak yang menginformasikan para sahabat ya, bahwasanya AMK jam sekian lah. Ini langsung kena banned ya, langsung kena laporan dari RCTI ya. Akhirnya jarang sekali yang memberikan informasi seputar AMK, terutama di jam tayang ya. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa apa ya, RCTI bisa mengertilah bahwasanya
para YouTuber ini memberikan informasi juga, mempromosikan juga ya, tapi ya nggak tahu, mungkin alurnya nggak boleh ya. Akhirnya kita harus pasrah para sahabat, dan inilah yang terjadi, bahwasanya minim informasi. Kalau misalnya di YouTube tidak di banet, mungkin banyak sekali informasi dan Hamka mungkin bisa naik ratingnya gitu ya. Kemudian selanjutnya kita, nah di sini mana-mana kita lihat nih. Tuh Bilar aja nggak baper kan? Siapa bilang nggak baper? Abis diimpersonate, istri saya langsung menyendiri di bawah kucuran air shower sambil jongkok katanya ya. Siapa yang nungguin balasan Papa B? Intermezzo aja ya teman-teman, jangan buat spanning ya. Kayak papanya Pati, sabar-sabar, santai kayak di pantai katanya itu ya. Bengek, jangan pernah serius komentar di lapak Papa B karena jawabannya pasti aja katanya ya. Aduh, ada-ada aja memang ya. Ini juga nih, baru tahu kalau pernah nyanyi lagi saya udah nembu. Lagu saya udah nembu, yang pertama laku, yang kedua lumayan laku, yang ketiga agak laku, yang keempat cukup laku, yang kelima sedikit laku, yang keenam tingkah laku. sorry. Story-nya Dimas Arsi masih diculik guys, hari ini capek banget sumpah alurnya katanya tuh ya. Waduh, ternyata masih diculik Arsi ya. Wow. Ini kan bengek, jangan lupa nonton terus Amka ya teman-teman. Yuk, bisa kita naikkan lagi sampai pucuk stay dari awal jam 18.45 ya teman-teman. Jangan sampai kelewatan atau terlewatkan. Kalau lihat ini nggak jadi sedih, kesel, tegang nontonnya nanti katanya ya. Sekarang gantian Arsi yang berlari-lari, berhari-hari bajunya nggak ganti. Kemarin dia sih ya yang nggak berganti-ganti tiap. Udah sampai berapa hari ya? Dengar ketawanya Dimas lagi ceng-cengin Arsi jadi ikut ngakak katanya tuh ya. Guys, nonton Amka lebih awal ya, nyalain TV-nya ya, digaskeun. Amka nyungse banget ratingnya di hari Sabtu, malah alurnya dibuat kesel lagi katanya tuh. Sabtu efek perubahan jam tayang tiba-tiba, kayaknya Minggu juga tayangnya lebih cepat, tapi udah banyak yang antisipasi katanya tuh ya. Ada yang bilang jam tayangnya gaje katanya, nggak jelas. Mudah-mudahan bisa dilihat sama pihak RCTI ya. Udah lanjut nih, syuting hari ke-103. Bismillah, semoga selalu diberi sehat Lestar tim, dilancarkan semua syuting hari ini, tak ada kendala satu apapun, amin. Semangat buat nonton Amka nanti malam, standby jam 18.30. Yuk kita kompak naikin lagi rating Amka, digaskeun. Kita doakan mudah-mudahan Amka semakin sukses, amin ya Allah ya Robbal Alamin.